Mantan petinggi Lippo Group Edi Sindoro dituntut 5 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Jaksa menilai Edi terbukti menyuap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam pertimbangannya, jaksa menilai perbuatan Edi tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi dan merusak citra pengadilan. Jaksa yakin Edi terbukti bersalah menyuap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edi Nasution. Suap sebesar 150 juta rupiah dan 50 ribu dolar Amerika Serikat diberikan agar panitera menunda eksekusi terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana.